Siapa yang tak kenal Gading Marten? Pria bernama lengkap Angling Gading ini merupakan seorang aktor Indonesia yang terkenal karena sudah membintangi banyak film, sinetron, FTV, serta pernah juga menjadi presenter. Gading Marten adalah anak dari aktor kenamaan Roy Marten. Ia lahir pada tanggal 8 Mei tahun 1982. Merupakan mantan suami Giselle dan ayah kandung Gempita. Gading Marten memasuki dunia hiburan pada tahun 2004 dan memulai karir aktingnya pada tahun 2008. Dan kekayaannya dimulai sebagai aktor film. Saat itu, dirinya berhasil membawa pulang Piala Citra pertama sebagai pemeran utama terbaik pada tahun 2018 dalam filmnya yang berjudul Love for Sale. Mari kita simak apa saja sumber kekayaan dari Gading Marten. Berikut ulasannya. 1. Aktor film. Gading Marten mengawali perannya dari membintangi film dan sinetron. Sejumlah film terbaru yang dibintangi Gading, di antaranya berjudul Love for Sale, Wakil Rakyat, Anak Setan, Laskar Peminti, Yowes Band 2, Toko Barang Mantan, dan Arini by Love Inc. 2. Endorsement. Gading Marten memiliki jumlah pengikut yang sangat banyak di Instagram. Diketahui total pengikutnya mencapai 21,6 juta. 3. Pemilik channel YouTube Papa Gading. YouTube channel Gading Marten diberi nama Papa Gading. Pengikutnya sekitar 1,49 juta subscriber. Untuk kontennya berisi kegiatan sehari-hari Gading. Dari YouTube dirinya bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp8.200.000 per bulannya. 4. Investasi otomotif. Investasi otomotif seperti mobil-mobil mewah dan juga motor menjadi salah satu sumber kekayaan artis Gading Marten. 5. Bisnis kuliner. Untuk menunjang ekonomi di hari tuanya, Gading bisnis kuliner bernama King Kremes. Ada juga makanan siap saji dan kedai kopi yang sangat unik bernama Suso. 6. Kui Entertainment. Gading sebagai mengelola Kui Entertainment bersama Raffi Ahmad dan Fahri Albar. Hingga saat ini, YouTube dari Kui Entertainment sendiri sudah memiliki subscribe oleh 2,97 juta pengguna dan memiliki 321 ribu followers di akun Instagram mereka. Dari YouTube Kui Entertainment mereka bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp500 juta 1 miliar per bulannya. Dari semua kesuksesannya itu selama di industri hiburan dan bisnis yang lain, gak mengherankan kalau ayah satu anak ini telah berhasil mengumpulkan berbagai aset berharga di kehidupan pribadinya.